Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Besti, apa kabar semuanya? Semoga Besti semua sehat dan baik-baik saja guys ya. Selamat malam, damai buat kalian dimanapun berada. Semoga kita sukses selalu dan sehat selalu guys ya. Ini kebenaran puasa hari yang keempat guys ya. Masih di Jalan Raya Jenderal Sudirman, lingkungan Pasar Hilir guys ya. Kepada Pasar Madu, Kecamatan Madu 2, Kabupaten Selatan. Jika tidak sempurna, jika tidak sesuai, saya mohon maaf guys ya. Untuk judulnya nanti mungkin kita pikirkan lagi guys. Saya bingung mikirkan judulnya guys ya. Dan mungkin besok Pasar Beduk dan lain-lain guys ya. Kalau untuk wilayah Pasar Tengah ini mungkin kita jeda dulu kalau sudah selesai guys ya. Dan ini konten yang terakhir guys. Mungkin gak sempat kalau sampai 4 konten guys ya. Untuk Pasar Tengah ini sudah semua. Pasar di Pasar Tengah mungkin besok ke arah Kampung Kupayang ataupun ke arah Rengas guys ya. Atau ke Kisau Pasir Bunga guys ya. Dan Pasar Beduk guys ya. Selesai itu baru kita ngambil dagang-dagangannya guys ya. Jika tidak sempurna saya mohon maaf guys ya. Ini puasa tahun 2023 guys ya. Semangat berbukanya Pak. Ya, ya. Jika kalian ingin melihat YouTube saya yang lama-lama tahun 2022 bisa guys ya. Cek lagi satu persatu guys ya. Mungkin kalian belum sempat menonton ya. Woi. Ya, oke guys ya. Kita sambil berjalan jalan guys. Jika agak gelap saya mohon maaf karena memang cuacanya mendung ya. Tadi petir guys ya. Terkenceng guys. Ya. Halo. Kita pelan-pelan saja guys. Haluan. Kalau kesana tadi sudah ya. Kita pindah arah guys. Halo. Durasinya nggak panjang-panjang guys. Kalau sini yang enggak adil ya. Tuh, udah mulai gerimis, mudah-mudahan jangan hujan guys. Kalau 4 konten kayaknya enggak sempat guys. Tapi buru ya. Kalau cuaca cerah ya guys ya. Walaupun ini masih jam 6.15 menit guys ya. Kurang lebih 30 menit lagi guys buka guys ya. Karena di sini jam 6 lewat 17 menit guys buka ya. Ini jam 6 kurang 15 menit ya. Kebersamaan kita saja guys ya. Mungkin saya atau kalian udah gak di sini lagi bisa ngeliat YouTube guys ya. Dan sampai kapanpun gak dihapus guys, berapapun bayarannya guys ya. Karena memang untuk kenang-kenangan ya. Tidak ada niat lain guys selain itu guys. Jika memang maju, syukur alhamdulillah. Jika gak sukses ya sudahlah guys ya. Jangan terlalu dipikirkan benar ya. Saya nggak pernah ambil pusing guys, nggak pernah bingung guys ya. Ikutin aja alur dan prosesnya gitu aja lah guys. Halo deh, mantap yo. Tuh teman saya guys, memborong ya. Memborong guys. Oke ya, sampai jalan kita guys. Ada yang jual sate guys ya. Ini belum kita bikin konten nanti guys ya. Sudah ada izin ya. Itu lirik itu sudah ya. Kalau kesini sininya agak sepi, tapi kalau puasa nanti kalau musim panas guys ya, enggak mendung kayak gini rame masih guys ya. Karena ini posisinya mendung guys. Orang jadi agak segan keluar ya. Keluar guys. Kita persis di depan Bank BRI ya. Kalau sebelah kanan itu BNI guys. Semoga dagangan mereka laris, bisa beli baju lebaran untuk anaknya guys ya. Saya ini doa-doa yang terbaik aja guys untuk kalian guys. Gak pernah saya mendoakan yang aneh-aneh ya buat kalian guys. Saya orangnya gak pernah iri-irian guys. Gak pernah aneh-aneh. Dan doa saya ini untuk kalian tuh doa bermanfaat guys. Kabulkan atau tidak, yang pastinya saya berusaha guys ya untuk Bang Benki guys. Silakan kalau mau request gratis, tidak dipungut biaya, asalkan sabar dan apa adanya guys ya. Kalau buru-buru mungkin kita nggak bisa guys. Kalau buru-buru
guys. Karena saya sadar itu daerah kampungan nggak mungkin sebagus itu ya. Halo, sukses ya. Oke ya. Saya hari ini juga ngambil tengah jalan. Puasa. Ini hari yang keempat ya. Kalau saya lebaran ini guys ya, monggo saya berpesan jangan lupa pulang kampung, karena kan memang saat-saat yang dinanti-nanti saat lebaran guys ya. Kalau sudah seminggu mau lebaran itu mantap guys, pasti ditunggu-tunggu. Kalau enggak lebaran guys ya, pasti mau cepat-cepat guys, buat belanja buat apa-apa ya. Ya, biasanya kalau nggak hujan sampai Gunung Senian guys ya, Gunung Senian ini guys. Kalau kemarin mungkin durasinya panjang-panjang, kalau sekarang nggak panjang-panjang lagi guys. Capek nge-uploadnya guys, dan bingung juga mikir ke judulnya ya. Mungkin kalau YouTube saya sudah menghasilkan uang, ada rezeki nanti guys ya, mungkin gak tahun ini, tahun depan, atau walaupun gak bulan puasa yang lainnya, nanti kita bagi-bagi sembako mungkin guys ya, bagi-bagi rezeki guys mungkin guys ya. Ada guys ya, nggak jadi guys. Nah ini dengan uang kalau ada nggak pelit-pelit guys, tapi kalau nggak ada mau diapain ya guys ya. Bang cerai bang, hujan. Ayo, jangan dulu es, yo, macet, yo. Taruh di kita, nak yo. Yo, masa betul. Wih, ngeri, ay. Kita lanjut, guys, ya. Saya takutnya kalau petir, guys, ya. Api, guys, ya. Udah gelap aja, guys. Tuh, api kayak mulai ngebreng, ya. Kalau ke sana agak gelap ya arahnya guys ya. Karena memang cuacanya di sana gelap bener guys. Wah, gelap bener arah situ ya. Sayang gelap situ guys arahnya guys. Kalau ke sana enggak guys ya, karena memang cuacanya. Halo Besti. Halo, what are you? Lah ni kabar niku. Wah, saya ini setengah Jerman, setengah Dayak guys ya. Dayak Haji ya. Halo. Lanjut ya. Gelap ya. Ayo ya. Yo. Kayaknya kalau ke arah sana udah enggak memungkinkan guys ya. Karena kan memang cuacanya mungkin besok saja lah guys. Kita putar balik aja guys ya. Tadinya niatnya saya mau ke sana tapi cuacanya gelap guys ya, jadi mohon maaf kita balik lagi aja guys ya. Nanti kita nyebrang dulu guys. Gelap ya. Gelap bener guys. Oke ya, situ aja guys ya arahnya guys ya, kita balik arah guys ya. Di situ gelap bener guys. Sana enggak ya. Tuh, ada abang timbul ganteng ya. Bang ganteng ya. Ya. Itu arahnya gelap guys ya. Jadi kita putar balik guys ya.
Halo, Rik. Mungkin besok saja lagi sana sana, guys. Itu bukan kilat ya, tapi lampu tilang elektronik ya. Sore mencekam ini namanya, guys. Saya sering ke konser jadi ya, guys ya. Berbalik arah, guys. Kalau dari sana tadi gelap bener ya, sana ya. Cuacanya, guys ya. Terus ini terang bener, guys. Kalau nggak ada matahari apa jadinya dunia ini, guys? Ya. Dan berapa pun durasinya kalau mampir di ngeheng, kita upload saja lah, guys ya. Sudah selesai ya. Pusing benar, guys. Di luar rencana dan dugaan ya. Gelap. Ini sudah ya kita ambil kemarin ya. Oke, guys ya. Sekian dulu konten singkat kita dari puasa hari keempat bulan Ramadan tahun 2023, guys ya. Nanti kita pikirkan lagi. Kalau tidak sesuai, saya mohon maaf. Selamat datang kembali buat kalian dimanapun berada. Saya harap maklum, mohon dimaafkan jika tidak sempurna dikarenakan memang faktor cuaca, guys ya. Ini pun untuk mencukupi durasi 15 menit aja sudah susah, guys ya. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.